Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah ini mesin PM500 diesel. Ini adalah pesanan Bapak Erli yang mesin yang ketiga kalinya. 2 tahun lalu beliau pesan MT350 solar, setahun yang lalu beliau pesan MT350 solar pula, Dongfeng. Maka di tahun ini, di awal tahun ini beliau juga pesan PM500 dieselnya. Ya, ini Bapak Erli yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Mesinnya sudah kita uji coba, 1 kali proses tingkat kelembutan jedanya untuk menghaluskan jedak. Ini mesin PM500 ini fungsinya untuk apa? Untuk menepung segala jenis biji-bijian. Ya, dari jedak, cekang, terus jagung, kacang, kedelai, kulit kacang, dan lain sebagainya. Apapun jenis biji-bijian hasil bumi, maka bisa dihaluskan di mesin ini karena jahe dan lain sebagainya itu bisa. Dan tingkat kehalusan ini macam-macam tergantung saringan baja yang dipasang. Ya, kita pakai saringan baja dari tingkat kelembutan paling lembut 0,6, ada naik lagi 0,8, 1 mili, 1,2, 1,5, 2 mili. Nah, ini saya menyesuaikan aja saringan kebutuhan para customer di manapun berada. Jadi para cepat mata ini dimanapun berada, ini Bapak Endi telah memberikan PM500 dan ini adalah mesin pelengkap untuk kawan-kawan cepat mata ini dimanapun berada, pelengkap untuk yang dulu itu sudah memiliki MT350 solar, maka bisa dilengkapi dengan mesin PM500 untuk menghaluskan jedak-jedak yang kasar. Untuk apa? Untuk nilai jualnya lebih tinggi. Hasil jedak yang halus nanti nilai jualnya lebih tinggi, mungkin bisa 5.000, 4.000 atau 3.000 tergantung wilayahnya masing-masing. Jadi saya cuma untuk apa melengkapi saja untuk kawan-kawan semuanya di Sobat Matani di manapun berada. Jadi ini PM500 untuk menghaluskan jedak. Kemarin kita juga sudah bisa menghaluskan mesin pelet. Karena apa? Kemarin ada customer datang ke tempat kami setelah ngobrol-ngobrol, dia ada keluhan salah satunya pakan pelet untuk para mancing mania. Jadi pakan untuk mancing itu pakai pelet yang dihaluskan biar bisa nempel di pancingannya. Jadi itu salah satunya, insya Allah nanti akan kita uji coba juga mesin untuk penghalus peletnya. Terima kasih Sobat Matani di manapun berada. Dari kami cukupkan, mudah-mudahan untuk semuanya sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan kelonggaran rezeki yang berlimpah. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.